Halo semuanya, ketemu lagi di channel ini. Tapi kali ini kita nggak mau PS-an dulu, PS-an ya. Ini untuk informasi penting di mana saya ingin menceritakan kronologinya bertemu dengan pemberian teman-teman ini. Sebelumnya aku mohon maaf karena paket ini sudah lama ada di atas meja saya, meja kerja ya, udah lama banget. Cuman karena saya waktu itu terbentur editing, terus banyak hal yang harus mengharuskan saya ke lab kok. Maaf, aku udah ngomongin terbata-bata. Sorry, lu udah capek. Oke, next. Jadi terbentur editing, terbentur apa segala macam hal yang harus diselesaikan dengan ketik-ketik dan sebagainya, mewajibkan saya, yuk gak wajib sih, mengharuskan saya di labcom, jadinya tidak berkutat di area meja kerja sama sekali gitu. Dan saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Ini lama, terlalu lama ngono ya, baru akhirnya ditanggapi gitu ya, mungkin ya. Aku bercampur senang juga, yes, begitulah. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk Silvana ya, untuk nama lengkapnya nanti tak tuliskan di sini. Terima kasih banyak anakku yang udah perhatian banget sampai ngerti detail-detail kecil tentang hamba ini. Keren. Thank you so much. Dan bertemulah saya dengan bungkusan pink ini. Itu pun dikasih tahu sama Bu Mas Fuha, Bu Uca, tetangga meja kerja itu deketan sama Bu Uca. Jadinya saya diberitahu Bu Uca tentang hal ini. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Nah, bungkusan pink iki ternyata berisikan sebuah hal yang sangat indah bagi saya. Dan aduh, aku waru-waru lek bahas ngene-ngene iki. Dan ada ucapan begininya. Kelihatan enggak? Apa terlalu padang enggak? Apa enggak? Tak bacain ayo. Happy birthday Bunda Akuita dari murid-murid kesayanganmu. Bungkusnya pink ya, ikine pink. Lek gak ketok yo kena lampu soalnya. Pink ala-ala Valentine ngono. Cen anak-anakku iku the best of the best. Kemudian, ono kejutan yang lebih besar mana ternyata. Dan aku kayak, oh my god, this is beautiful. Ngono. Dan itu adalah aku dikasih tas yang begitu indah ini, Red. Oh my god, thank you so much. Aku janji aku bakal pakai tas ini ke acara-acara resmi dan acara-acara yang bisa aku datangi. Dan aku akan selalu bangga karena ini tas dari anak-anakku. Thank you so much dan maaf ya, banget aku kayak nyadar. Tak kira itu malah barangnya Bu Nanda yang diharuskan diambil ketika beliau hadir, ngono. Jadi aku nggak berani megang-megang apa yang bukan milikku, ngono pertama nih. Tapi karena sudah dikonfirmasi ternyata ini untuk saya. Thank you so much. I love you so much. See you. Makasih ya. Thank you. Selamat salam buat ayah dan bunda di rumah. Dadah. Indah banget. Thank you. Oh ya, lupa. Dan untuk doaku ke anak-anakku semuanya, iki tak taruh saya ya. Tak letakkan di sini, ya. Semoga anak-anakku semuanya sehat selalu, terus bisa menjadi anak yang bisa berbakti ke orang tua, ke negara, ke agama dan lain sebagainya, menjadi anak-anak yang baik, masa depannya cerah, gemilang semuanya seperti semboyan kita di Artchrome. Thank you banget untuk perhatian, untuk care, thank you. Di hati kecil manusia, kadang rasa care itu kecil banget, tapi kalian menunjukkan dengan banyak hal yang seperti ini. Aku gak masalah untuk gimana-gimana, Bu, nanti maaf ya, kurang besarnya. No. Yang penting care, peduli ke orang lain. Gitu ya.